86. Untuk patroli memang kita laksanakan secara rutin. Namun demikian kita tetap memperdomani berdasarkan kerawanan. Disinyalir di atas jam 23.00 itu untuk tempat-tempat tertentu banyak digunakan untuk pangkalnya anak-anak muda maupun tempat kejahatan. Tujuan kita adalah ke Taman Maramis. Taman Maramis itu adalah taman tempat berkumpulnya anak-anak muda. Setelah sampai di sana, ternyata suasana sudah sepi, tinggal 1-2 orang saja. Kok sepi? Sudah tidak ada anak-anak sudah, Pak. Sudah tidak ramai seperti masuk-masuk. Sampai jualan apa? Kopi. Kopi bener apa kopi campur? Ini, Pak, kopinya. Kalau Bapak mau tahu. Iya, monggo, silakan. Enggak, saya enggak ngeliat kopinya, ngeliat airnya. Oh iya. Ini airnya. Nah, minyak. Ini bekasnya kopi. Itu. Kita sempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dijual. Karena kita duga bahwa anak-anak remaja yang biasa nongkrong di situ, sering kita temukan anak-anak mabuk belinya, ada yang dicampur di dengan kopi di warung-warung itu. Ini kalau mabuk sampai jadi sasaran. Ya, kan ya hati-hati loh ya. Kok pulang udah bawa duit di BK sama anak-anak nakal-nakal ya. Makanya pulang bawa duit hati-hati. Setelah itu kami melanjutkan patroli ke tempat-tempat yang lain. Pada saat perjalanan kita menelusuri rute yang telah ditentukan, tiba-tiba dari jarak jauh kita amati ada beberapa rombongan sepeda motor semua balik kanan. Apa, Pak? Arek loro bergon. Ndak dadakne sitok ngono lho. Bawa identitas enggak? Orang mana kamu? Demangan, Pak. Ah, Demangan. Ini. Saya orang Kareng, Pak. Kareng. Iya. Kalau Bapak kira-kira nanti datang ke kantor aja dia konfirmasi kantor. Ini kan udah ke kantor. Nah, sampai besok pagi. Bedanya saya tahan. Ya, kalau memang Bapak nanti ada keluhan apa, besok pagi datang ke kantor. Pak Selamat, ya. Nanti kita. Kemudian kita bawa dengan barang bukti yang ada. Kamu tadi dari mana? Dari Taman Maramis ya, Pak. Habis beli kopi. Terus saya mau ke Timur. Ya, terus. Kok tiba-tiba kok balik kanan, nanti ada apa? Tiba-tiba balik kanan, Pak. Terus takut sama polisi. Iya, Pak. Ini dari depan ada patroli, kamu enak-enak tahu-tahu balik kanan, nabrak orang. Ya orangnya untungnya enggak apa-apa. Bukan saya, Pak. Yang punya bukan saya, kamu lari, yang lari kamu. Iya, yang lari saya. Sekolah di mana? Harus oh, sudah lulus. Iya. Terus kamu? Kelas berapa? Besok kalau ada apa-apa enggak usah lari. Kalau lari ke kampung, terus orang teriak, maling. Habis kamu. Ya. Saya dicekal polisi, ditolongi bawa ke kantor, aman. Begitu kecekal masyarakat, masyarakat udah keluar semua tadi. Meluncur ke TKP. Siap, 86.